Halo guys, balik lagi di channelnya It's Bedul Here, It's Bedul There, and It's Bedul Everywhere. Yes, boo. Jadi di video kali ini gue bukan lagi mau riding, tapi gue sekarang mau main game. Gue bikin video ini cuma buat selingan aja, karena kan ya dari kemarin-kemarin ya motovlog, motor dan motor. Jadi berhubung kemarin juga gue bilang gue pengen aktifin lagi channel ini, bikin video-video lagi. Ya, ini cuma buat selingan aja. Jadi kayak Kamis malam kemarin gitu kan. Nah itu berhubung gue lagi nggak aktif di situ karena gue lagi nggak nemu tempat, waktu dan teman yang buat bikin video itu, jadi mendingan sekarang gue bikin video gaming dulu aja karena gue pengen banget mainin nih satu game ini yang udah lama banget gue udah nggak pernah mainin lagi. Soalnya ini dulu gue sering banget mainin ini zaman-zamannya PS2. Jadi buat kalian anak tahun 90-an yang suka main ke rental PS pasti tahu lah game ini, oke? Jadi langsung aja gue pengen mainin Need for Speed Underground 2. Oke, jadi by the way ini save fun gamenya bukan save fun game punya gua. Jadi gua download lagi di ya ada di link lain. Jadi ini semua udah unlock semua mobil sama customize-nya. Jadi ini gua tinggal main terus customize aja, terus karir mode juga petanya udah kebuka semua. Jadi udah langsung kita ke karir terus resang. Nah, ini gua pengen pilih mobil. Oke sih udah pilih mobil ini ya. Gua hari ini emang pengen pakai Lancer Evolution. Nah ini dia. Oke udah pilih, kita langsung aja explore mode. Nah ini, gila suaranya ya guys ya. Cuman nih berhubung kayaknya gue kurang suka sama warnanya, terus ada air scoop-nya itu di atas, kayaknya gue pengen ganti. Kita langsung aja ke map, kita bisa navigasiin. Nah, gue pengen ke body shop, terus ke graphic shop. Nah ini di atasnya ada yang double, ada yang dua, gini nih jepetan. Kita tinggal ikutin aja navigasinya. Waduh, belum apa-apa gue udah nabrak nih. Gila. Ini udah lama banget sumpah, gak pernah main ini lagi. Dulu gue pernah main juga di laptop ini, cuman udah lama gak main lagi. Terus sekarang gue kepikiran, gue bosen, terus gue pengen bikin video. Ya sekalian aja gue bikin video gue ini. Nah, kita langsung enter aja. Gue pengen ganti bumpernya deh, bumper depannya kayak kurang bagus. Oke, gue pengen ganti. Nah ini gue suka yang ini. Belakangnya gue pengen ganti juga, jadi kayak apa ya. Nah belakangnya baru kayak gini. Side skirt gue pengen ganti kayak gimana ya. Ini kayaknya ini keren. Spoiler, soalnya berhubung dia pakai carbon fiber berarti ntar. Nah ini gue pengen hilangin nih ini. Gue gak mau pakai roof scope, jelek soalnya pakai rokok. Hoodnya juga ganti deh sama yang ini. Nah ini kan lumayan. Headlightnya oke, taillightnya ganti lah ya. Oke ganti deh. Nah knalpotnya gue pengen ganti yang dua aja. Rimsnya gue pakai apa ya?
Coba kita lihat NK. Oke. Oke, yang NK kayaknya ini gue suka nih. Kita langsung aja ke 19 inch. Yoi. Carbon fiber. Nah, ini baru belakangnya gue pengen ganti. Kayaknya aja nih. Ini lebih bagus. Kayaknya cukup sih. White body kit belum kebuka, belum ke-unlock. Ini sih kayaknya emang dari Sevan-nya. Jadi orang main terus di-upload Sevan-nya itu. Cuman berhubung dia belum kebuka nih white body kit-nya, kita belum bisa buka. Jadi kita langsung aja explore mode lagi. Ganti warna. Oke, kita udah. Nah, ini tinggal ke sebelahnya aja nih. Sebelahnya udah toko warna. Ah, toko warna. Toko cat material kali ya. Kita nanti ganti apa ya? Putih apa? Habis sih, cuman kayaknya bagusan kuning ya. Kuning aja. Oke, kita ganti peleknya juga. Peleknya jadi merah lah ya. Spinner kembali. Brakes. Merah juga. Yoi. Muffler kuning kayaknya kurang bagus nih bapak. Gue warna merah aja lah semua. Oke, itu aja. Sekarang kita main. Oke. Tapi berhubung semua carrier-nya udah kebuka, kita main apa ya jadinya? Oh, kita main ini aja. Yang chasing itu tuh. Jadi kan kalau misalnya nih depan nih, kita lihat map. Warna hijau kan ini mobil kita nih, yang oranye ini mobil musuh nih, yang mobil lawan. Jadi coba kita kejar ya, lurus ke depan. Ini kayaknya sebelah kanan, aduh, sumpah gue cukup banget kalau main mobil-mobil ini. Ini kayaknya kalau di sini ada jumping point gitu nih di sini. Kita coba ya. Waduh, belum ono dia. Jadi kayak ada sinematiknya gitu guys di sini. Bude, yo, gila. Ini nostalgia banget sih main ini. Parah. Yo, nah di depan nih. Good. Oke, ini depan mobil apa nih? Supra. Toyota Supra. Ini kita tinggal pencet aja enter. Mana nih? Oh, ini dia. Oke. Langsung. Wah, dia muter-muter guys. Wah, dia gocek. Ternyata gue nggak juara satu tadi. Gue harus melewati dia dulu guys. Oke, tenang. Kejar. Terus kalau kita off-road accident gitu lumayan ngisi. Dia sampai miring gitu. Wah. Oke, sekarang gue mimpin. Jadi 300 meter nih, 300 meter di depan dia. Baru nanti menang. Waduh, buh, hampir aja gitu. Yah! Kagak nabrak trotoar, gue nabrak taksi. Oke, dia ketinggalan di belakang. Yes, gue menang. Menang gue. Oke, kita cari musuh lagi aja depannya. Asik cari musuh, serem banget ya. Tenang guys, ya zaman sekarang mah jangan cari musuh lah, cari teman aja. Asik. Oke, di depan kita. Yo, ini gue kalau misalnya driving skill gue kurang bagus, driftingnya apalagi, sorry ya guys. Karena ini gue cuma pengen iseng-iseng aja main ini, udah lama banget main ini. Ini kayaknya Celica deh. Celica bukan ya depannya. Udah langsung aja kita ajar lah. Okay, ayo. Okay, yes, I wanna race. How about you, mate? Kita langsung los aja. Okay, I have the lead. Jadi kalau misalnya kita udah hijau nih, tuh meternya yang di atas kiri, baru kita bisa gocek dia nih. Ini kita langsung aja berhenti. Aduh, power slide gua susah banget ya. Oke, menang lagi. Oh enggak, ternyata dia udah jalan lagi. Gua kira dia nabrak. Oke, nomor masih banyak, tenang.
Gua nggak ngeliat ada belokan. Oke, dia udah mulai nyusul. Tenang, gua bisa. Menang-menang lah, menang. Gampang lah. Bagi itu gua kalah ya. Anjay. Aduh, gila. Ini kalau di pegunungan kayak gini agak. Itu taksi gimana sih jalannya? Lawan arah gini. Ya iyalah, ini kan di barat ya. Wah. Oke, gua salah jalan lagi. Oke, dia kayaknya ke kanan tuh. Oke, dia nabrak ke kanan. Gua langsung los aja biar. Aduh, tetap aja taktik gua enggak berhasil. Ini kayaknya gua muter lagi deh. Salah jalan nih gua. Malah muter lagi nih jalan tadi. Ini susahnya kalau di pegunungan gini nih. Kita harus sambil lihat map juga. Kita harus kira-kira kapan kita belok. Yo, gua udah kayak pro aja. Gak kena, gak nengok, menyenggol. Kita nggak, aku bisa. Berarti ini kalau misalnya melewatin mobil atas kubah kacau. Oke, ini kalau misalnya main chasing kayak gini, ini sebenarnya bagusnya itu di tengah kota. Jadi kita tuh gojek-gojeknya itu di dalam kota gitu. Jadi kan dalam itu banyak traffic, lebih banyak mobil gitu. Jadi entah dia nanti nabrak kan menang gue. Jadi entah kita lagi lawan arah, jadi dia nabrak mobil lain gitu. Oke, last ya. Kita coba sekali lagi nih. Gue bakal hat-trick gak nih? 3 kali berturut-turut bakal menang. Nah, ini depan mobil apa nih? Wah, ini kayaknya Eclipse nih. Coba kita tunggu di blok dulu ya. Oke. Go. Black Bat, you better just shut that trap and lay it down when it counts. Oh, not this time. Okay, sekarang ini yang ketiga. Kalau misalnya gue menang sih, wah gokil sih. Yeah, menang lagi gue. Wah asli, menang lagi gue coy. Oke, kayaknya nggak cukup nih 3 kali nih. Gue mau mencoba keberuntungan gue yang keempat kali. Asik. Coba ya. Coba lagi nih. Satu lagi. Go. Oke. Okay. Aduh. Anjing, gue digocek. Ternyata dia lurus. Oke. Okay. Dia belok kanan. Kalau nggak salah di sini ada jalan pintas nih. Ah, ini dia. Kita tinggal lurus aja, tinggalan. Waduh, sempit banget. Yoi, keren. Lumayan nih, ngejar. Aduh, kejauhan gua. Ah, kejauhan. Nah, kejar terus. Mas gua masih banyak. Waduh, saking kencangnya aja lah. Bisa. Tadi ada sedikit kayak glitch gitu ya, itu kayaknya sih emang bug-nya. Gak apa-apa lah ya. Yo dog. Oh, you're right me. Okay, guys, jadi ya itulah. Paling sekarang videonya itu dulu aja. Kita main chasing kayak gitu aja dulu. Paling nanti kedepannya gue mungkin bakal bikin lagi, gue bakal coba main drifting. So for this video, what do you think about this game? Gimana kalian yang mungkin kalau udah pernah main jadi pengen main ini lagi, yang belum pernah main pengen main, silakan download aja Need for Speed Underground 2, ini buat PC. Gila, gue kayaknya bakal lanjut main. Jadi for this video, hope you like it, hope you enjoy it, and I will see you guys on my next video. Bye bye.